Alhamdulillah, baru-baru ini Muhammadiyah bukan tidak bersuara, ada suaranya. Saya kata pada mereka, Muhammadiyah tidak duduk diam diri. Muhammadiyah juga turut prihatin dengan perkara yang menyentuh umat Islam. Dan perkara yang ataupun perkara yang boleh kita banggakan, bahawa ungkapan daripada pemimpin kita telah menjadi suatu ungkapan yang digunakan oleh mereka. Walaupun ada yang menentang Muhammadiyah, walaupun ada yang tidak suka dengan Muhammadiyah, katanya sungguh hikmah. Walaupun kita ini mengalah sekarang, mungkin kita akan menang kemudian. Diambil contoh dalam Sulh Hudaybiyah. Ini diungkapkan oleh teman-teman saya, walaupun mereka tidak menyokong Muhammadiyah. Jadi apakah yang kita nak bawa, nak bawakan, nak ketengahkan? Sebenarnya bukanlah isu hijab yang kita nak perangkan, tetapi isu keprihatinan ilmu itu sendiri. Kita memang pertahankannya, bukan hijab saja, apa saja masalah tentulah hijab diutamakan, sebab hijab bersentuh dengan iman, bersentuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita sendiri tidak sedar akan kewajipan itu, keluarga kita tidak sedar akan kewajipan itu, maka bagaimanakah kita nak bawa perkara ini ke atas? Jadi tema pada bulan ini, kepentingan menuntut ilmu. Isu itu tetap diperjuangkan, tetapi menuntut ilmu adalah penting. Agar dengan ilmu yang kita ada, kita berikan kepada mereka, kita tunjukkan kepada mereka, barulah mereka sedar, baru mereka ketahui. Selama ini mereka tidak ketahui, ataupun mereka ketahui tapi kita sendiri yang tidak mengambil peduli. Maka ayat yang saya baca tadi adalah perkara-perkara yang harus kita ambil penting. Katakanlah wahai Muhammad, kul hal indakum min ilmin, katakanlah, adakah mereka mempunyai ilmu? Mereka sedar atau tidak sedar? Kita jangan terus kepada mereka yang bukan beriman. Kita sendiri antara kaum muslimin, adakah kita sedar atau tidak sedar? Adakah kita tahu bahawa kita ada ilmu tentang perkara-perkara ini? Bukan hijab sahaja, apa saja masalah bersentuh dengan Islam, adakah kita tahu atau tidak tahu? Ilmu itu ada atau tidak? Maka jangan kita bicarakan apa dia, kita bicarakan kenapa. Kenapa kita nak bawa perkara ini? Kita belum terangkan kemanisan hijab, kita belum terangkan kemanisan Islam, kemanisan iman, kita belum tunjukkan kepada mereka. Maka kenapa harus kita tunjulkan dahulu? Kita belum nampak kenapanya. Dia akan tanya kenapa, kenapa awak nak bawa perkara-perkara ini? Sebab dia tak nampak. Maka awareness kita kurang, keprihatinan kita kurang. Walaupun ada yang memang bersungguh-sungguh membawa, tetapi keprihatinan kita kurang. Maka dari sini mulanya, hal indakum min ilmin, awak mempunyai ilmu tak? Fatuhriju lana, maka keluarkanlah kepada kita, tunjukkanlah kepada kita. Di sinilah kita mulakan tapak kita. Tunjukkan kepada mereka kenapa kita nak buat itu, kenapa kita nak buat ini. Kita jangan bicarakan apa dia, tetapi kita bicarakan kenapa. Kenapa kita nak buat benda itu? Masalah ini juga bukan masalah hijab sahaja. Masalah ini juga masalah apa saja. Orang kata Muhammadiyah sibuk dengan benda-benda maulid Nabi ini semua, selawat-selawat. Ini benda sudah berulang-ulang kali diucapkan, berulang-ulang kali dibahaskan. Memang betul, tetapi kenapa kita perlu memberitahu? Apanya sekiranya tahu?
Apa dah tahu dah? Paling-paling yang terakhir sekali masalah khilafiah, jangan dibincangkan. Tak payah nak perlu bincangkan. Engkau buat, aku buat ke, itu terserah. Tetapi kenapa kita perlu menyuarakannya? Sidang hadirin jemaah, bukankah Muhammadiyah setelah 50 tahun lebih diasaskan, ditubuhkan, punca utamanya adalah untuk membasmi bid'ah, membasmi khurafat. Itu pokok kita. Jadi apanya, semua sudah tahu. Tetapi kenapa kita harus bersuara? Kenapa kita harus memberi pandangan? Kenapa kita mesti harus memberi pendapat? Kenapa nak membangkitkan semula? Kalau kita duduk diam sahaja, maka kita hilang kita punya asas perjuangan kita. Asas kubunya Muhammadiyah kita telah lupa. Di manakah suara kita sebenarnya? Di mana? Kalau dulu memang ramai yang bergerak. Sekarang pun ada juga, tetapi tidaklah ditonjol-tonjolkan. Ada kita punya suara-suara juga. Jangan kata kat surat khabar. Surat khabar habislah kita. Mana tak, kita tak boleh iklan pun. Kita tak boleh nak iklan pun. Mungkin punca faktor duit, mahal iklan itu, atau faktor-faktor yang lain. Tapi masihlah kita boleh bersuara. Tuan-tuan dan puan-puan, masih boleh kita bersuara. Masih kita boleh bergerak. Alhamdulillah, Facebook ada, Twitter ada, apa lagi nama saya tak tahu. Yang itu dua yang popular. Dua benda yang popular digunakan. Kita lihat ramai ahli kita, ahli sunnah kita, mempercepatkan, memperkemaskan, memperelokkan, mempergunakan sepenuh-penuhnya dengan memasukkan bahan-bahan yang fakta, yang autentik, bahas-bahas yang perlu diketengahkan. Walaupun ia sudah memang bertahun-tahun kita bincangkan, tetapi kenapa kita perlu cakap juga? Kerana itulah perjuangan kita. Bukan kita nak cari musuh. Kita tak cari musuh. Kita bukan nak cari gaduh. Kita bukan nak memecah belakang umat. Kalau kita pecah belakang umat, dah lama dah kita berperang. Tak ada pun. Zaman dahulu pun ada pendapat-pendapat mereka. Tidak ada pun peperangan. Jadi kenapa kita mesti fakuh beriju hulanah? Allah memerintahkan kepada mereka, maka keluarkan, buktikan bagi kita. Keluarkan ilmu itu. Ilmu ini berbentuk fakta, berbentuk benda yang benar, cakapan yang benar. Maka dapat kita kemukakan. Memang susah, memang payah hendak menyampaikan kenapa kita terus berjuang. Kenapa kita harus katakan ini tak betul? Anda dapati kalau anda melakukannya, anda akan dikecam sehebat-hebatnya. Anda akan dipulaukan mungkin. Tapi ini perjuangan kita. Ada tak antara anggota kita yang telah lumpuh oleh kerana kecaman tersebut? Tidak ada. Mereka terus berjuang. Mereka terus mempertahankan pandangan dan pegangan kita. Saya kasih contoh. Kita lihat ramai dan banyak perkara-perkara yang semakin ditambah nilai eloknya. Perkara-perkara yang ditambah-tambah sehingga orang fikir itulah agama. Itulah Islam. Diadakan munajatnya, diadakan zikirnya beramai-ramai, diadakan selawatnya berjemaah. Kita mengatakan bahawa perkara ini tidak berlaku. Maka jawapannya senang saja. Selagi perkara itu baik, kita teruskan. Jangan indahkan dengan mereka-mereka semua. Ayat ini menyuruh patuhritu hulana. Buktikan bahawa benda ini berlaku.
buktikan bahwa benda ini adalah satu ibadah yang dituntut. Sebab ibadah itu dituntut. Ibadah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah diatur oleh pembawa syariat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benda ini baik, maka sahabat telah lebih dahulu melakukan benda itu. Kalau benda ini memang satu ibadah yang dituntut, kita lihat para sahabat telah berkejar-kejar melakukannya, berlumba-lumba melakukannya. Tapi ini tidak berlaku. Baru-baru ini saya mengatakan kepada mereka, memang benar anda mengeluarkan ayat Quran, anda mengeluarkan hadis, anda mengatakan bahawa kita sebagai umat Islam perlu mengagungkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah mengagungkan kebesaran Nabi Muhammad SAW kerana dia dipilih sebagai seorang Nabi. Maka pada hari lahirnya perlu kita besarkan, kita agungkan. Memang itu keluar daripada ayat Quran, tapi tafsiran anda, dari mana anda bawa tafsiran itu? Ilmu yang anda sampaikan itu, apakah sumbernya? Adakah ia contoh daripada Nabi Muhammad? Adakah ia contoh daripada para sahabat ataupun tabi'in? Kalau tiada contoh, maka itu bukan ibadah yang dituntut. Dan ini yang kita nak sampaikan. Kita tak cari gaduh. Kita hanya menyampaikan sahaja ilmu yang kita ada. Ilmu yang sepatutnya kita jangan tafsirkan ayat-ayat Quran mengikut kehendak kita. Penafsiran hendaklah dirujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Bukan sekadar ikut hawa nafsu. Maka in tattabi'una illa zon. Allah menyambung lagi ayat tadi, in tattabi'una illa zon. Anda semua hanya mengikut apa saja prasangka sahaja. Anda menyangkakan ini baik, maka anda ikut, maka anda buat. Kalau begitu, boleh tak kita mengajak mereka ramai-ramai mengadakan sunnah qobliyah berjemaah, sunnah qobliyah ba'diyah berjemaah, sunat duha berjemaah? Kalau mereka kata boleh, ya, jangan putus asa. Tapi kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Adakah ini amalan yang baik? Adakah mereka boleh terima amalan ini? Kita tak pernah pun mereka melihat mereka melakukannya. Walaupun ia baik, paling-paling mereka akan mengatakan ini tiada contoh daripada Nabi Muhammad, tiada contoh daripada para sahabat. Begitu jugalah dengan amalan-amalan anda yang lain. Ia tiada contoh, walaupun ia baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Syaukani berkata, hakindakum dalilun sahihun minat ilmin nafi' fatukhrijuhu ilayna linanzura fihi wa natadabbar. Syaukani mengatakan, jika anda, adakah anda mempunyai dalil yang benar, dalil yang sahih, maka tunjukkanlah kepada kita. Tunjukkan pada kita, kita lakukan. Kalau tidak ada dalil sahih, maka kita tidak mahu melakukannya. Kita bukan musuh. Kita tidak mencari musuh. Kita tidak pecahkan umat. Tetapi kita tidak melakukan apa yang Nabi tidak lakukan. Itu sahaja. Masyarakat muslimin rahimahumullah, kadang-kadang anda berada di tempat yang anda hanya seorang diri sahaja. Ramai yang melihat anda ni macam pelik. Kadang-kadang mereka sanggup mengatakan anda ni sesat. Anda ni mungkin terikut ajaran Wahabi. Anda ni mungkin terikut ajaran Salafi. Jadi anda seorang asing. Nasihat saya tuan-tuan, buatlah, amalkanlah ilmu yang ada itu, yang dalil sahih itu, amalkan secara elok-eloknya. Kenapa?
Sebab ada mata-mata yang memandang, yang akan mula berfikir. Kenapa?